Berada di rawa di belakang desa Kalinapu, kita mengiringi Pak Darkuni dan istri. Beliau sedang mengecek atau memeriksa alat tangkap berupa jaring insang tetap atau rengge. Seperti kita lihat, lokasinya di sini memang sangat potensial sekali untuk meletakkan alat tangkap jaring insang tetap atau rengge. Lokasinya sangat luas. Kita mengiringi Pak Darkuni, kita doakan semoga hasilnya banyak sesuai yang diharapkan beliau. Tangkap jaring insang tetap atau rengge kita sebut itu relatif lebih mudah dibandingkan menggunakan jaring insang tebar atau lunta seperti yang kita perlihatkan tadi, karena ini hanya mengecek saja. Kita bisa melihat ya, cara ngeceknya cuma mengangkat sedikit, begitu ada ikannya tinggal diambil. Biasanya akan sangkut di bagian insang ikan. Ikan yang ada rata-rata di sini kalau kita perhatikan adalah ikan kekapar dan ikan sepat. Bahkan sebagian pepuyuh atau betok ada di sini. Nah, seperti kita lihat itu dapat ikan betok. Jadi hanya tinggal melepaskan bagian insang, biasanya ini sudah lepas dari jaring.